Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat proyek baru di Visual Studio. Kita akan membuat program rumus bangun data. Baiklah, pertama kita buka Visual Studio-nya, lalu kita klik File, pilih New Project, lalu kita pilih Visual Studio. Di sini konsol application, dan di sini nama aplikasi yang akan kita buat. Kita buat rumus. Klik OK. Lalu di sini kita pilih next, kita pilih console, sini unchecklist, dan kita pilih empty project, kita klik finish. Dan digunakan untuk buat menjadi garis baru.
digunakan untuk mengakhiri case dari mulai sama. Ketiga, jika kita memasukkan buku yang tadi angkat kita, adalah nilai yang muncul apabila kita salah memilih atau tidak terdapat dalam pilihan kita. Misalnya kita pilih 4 dan selain dari 1, 2, 3.
ini harus bersifat integritas. Ya, saya coba untuk menerangkan. Masukkan piring terus kita. Kemudian ini adalah hasilnya. Kita perbaiki lagi untuk mempercantik. Kita akan kembali bukan cuma kita pilih dua pemilih rumus persegi tapi kita pilih itu ini nilainya. Apabila anda ingin nilai komanya di menjadi dua yaitu artinya ada dua angka di belakang koma. Tahan kembali. Kita pilih dua. Ini persegiwa ada nilainya persegiwa ada dua angka di belakang koma. Oke, demikianlah tutorial pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.